Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi info pagi. Dikutip dari media online muslimtrend.com dengan judul Emeril Khan Muntas ditemukan 32 km dari titik Eril hilang. Ini penampakan bendungan Engelhardebern di Swiss. Jenazah Eril atau Emeril Khan Muntas ditemukan di bendungan Engelhardebern pada Rabu 8 Juni 2022 pagi pukul 06.50 waktu setempat atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Bendungan Engelhalde itu sendiri terletak sekitar 32 km dari titik terakhir saat Eril diduga hanyut usai berenang di Sungai Aira. Jenazah putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Muntas atau Eril itu ditemukan usai ada konfirmasi rilis dari kepolisian setempat. Dalam laman polis.bi.ch yang menggunakan bahasa Jerman disebutkan bahwa polisi telah menemukan jenazah seorang pria. Pada Rabu pagi, seorang pria tak bernyawa dievakuasi dari bendungan Engelhalde di Sungai Aira, Bern, tulis keterangan tersebut. Almarhum merupakan warga negara Indonesia yang mengalami kecelakaan di kawasan Sungai Aira, Are pada tanggal 26 Mei 2022, sambungnya. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan identitas jenazah pria dimaksud. Dari pemeriksaan forensik yang dilakukan diketahui bahwa jenazah merupakan warga negara Indonesia yang hilang di Sungai Are sejak Kamis 26 Mei 2022. Disampaikan pula kronologi yang sesuai dengan kronologi hilangnya Eril usai berenang di sungai tersebut. Pria berusia 22 tahun itu pergi berenang di sungai dan mengalami keadaan darurat. Dia tenggelam akibat kecelakaan ini, tulis website tersebut. Berdasarkan penelusuran, bendungan Engelhalde diperkirakan berjarak sekitar 32 km dari titik diduga Eril terlihat. Jika diukur setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dengan berjalan kaki untuk sampai ke bendungan Engelhalde. Berdasarkan penelusuran pojok1.id, bendungan Engelhalde tidak seperti sebagaimana layaknya bendungan, melainkan lebih seperti menyerupai sebuah pintu air. Di bendungan Engelhalde atau Engelhalde Dam terdapat fasilitas untuk membersihkan sampah di Sungai Are. Layaknya sebuah pintu air, bendungan Engelhalde atau Engelhalde Dam juga memiliki aliran arus sungai yang cukup deras. Artikel asli Fajar, sumber berita. Demikian saudaraku informasi terkait masalah putra Gubernur Jawa Barat, ya, Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil, ya. Kita doakan semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Semoga keluarga yang ditinggalkannya tetap tabah. Ini saja kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.